3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku, ikhwan, akhwat, dan para santri-santri yang saat ini sedang pulang ke rumahnya masing-masing atau yang saat ini sedang ada di pesantren, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan dalam belajar, walaupun tidak bertemu secara langsung kan, tetapi kita masih diberi kesempatan untuk terus menambah keilmuan kita. Kita masih diberikan kesempatan untuk terus menambah pelajaran kita. Dan hari ini kita telah sama-sama merasakan bahwa dimulainya, dikurangi aktivitas-aktivitas di luar, dan sudah beberapa hari yang lalu sekolah-sekolah kita diliburkan, begitupun sebagian pesantren juga diliburkan dan dipulangkan. Tentu ini merupakan langkah yang baik yang dilakukan oleh kita semua, mengikuti anjuran pemerintah dan mengikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang insya Allah ini adalah hal yang paling maslahat, hal yang paling bisa baik kita lakukan pada saat ini. Dan kita semua berharap dan bermohon kepada Allah agar semua keluarga kita, sahabat kita, orang-orang di sekitar kita dijauhkan dari virus yang saat ini sedang ramai dibincangkan, corona, yang betul-betul ini semua menjadi sepi, jalanan sepi, masjid-masjid juga sebagian ditutup. Dan alhamdulillah kita masih bisa melewati semua ini dan bersyukur yang sampai saat ini masih bisa menjalankan ibadah dengan baik dan lancar. Dan kita semua berharap dan bermohon kepada Allah agar semua kita dibebaskan dari wabah atau virus corona yang saat ini sedang melanda, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Kegiatan keagamaan sosial yang kaitan dengan orang banyak ditiadakan untuk sementara waktu. Dan ini semua adalah untuk kebaikan kita bersama, dan marilah kita bersama-sama mendukung apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah kita dan apa yang sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia kita. Insya Allah semua yang terbaik. Untuk para wali santri yang putra-putrinya masih berada di pesantren, mohon tenang dan tidak usah khawatir. Insya Allah putra-putri semuanya sehat walafiat, dan memang yang jauh-jauh mereka tetap masih bertahan di pesantren, hanya terus terkondisikan bagaimana kebersihan dan juga dan sebagainya. Itu semua sudah kita atur sedemikian rupa sesuai SOP yang ada. Baik, dan marilah kita berdoa kepada Allah agar kita sekali lagi dibebaskan dari wabah virus corona. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'alaihim, Ghairil Maghdubi 'alaihim Waladdallin. Amin. Dan jangan lupa kita terus berikhtiar untuk selalu memiliki wudu dan selalu mencuci tangan. Terlebih kita yang masih kadang-kadang beraktivitas keluar, untuk selalu membiasakan dan terbiasa mencuci tangan dengan bersih. Insya Allah itu akan mengurangi hal-hal yang tidak kita inginkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.